Lalu lintas di jalur Madiun Ponorogo mendadak macet akibat sebuah truk yang melintang jalan raya. Truk bermuatan pakan ayam tersebut sebelumnya mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil Avanza dari arah berlawanan. Menurut warga sekitar, kecelakaan terjadi bermula kendaraan Toyota Avanza bernopol AE1866BM berjalan dari arah Ponorogo. Sesampainya di TKP, pengemudi kendaraan Avanza Budiono diduga hilang kendali. Berjalan ke kanan menabrak ban belakang sebelah kanan truk Fuso yang dikemudikan Jumangin, warga Ngawi, yang berjalan dari arah Madiun hingga ban belakang lepas. Selang beberapa menit kemudian, ban belakang kendaraan truk yang berada di badan jalan tertabrak sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan Ponco Agung Setiawan hingga motor terjatuh dan ringsek. Kayaknya ya apa panca sopirnya ngantuk. Kemudian nabrak apa? Nabrak itu truk itu. Terus kemudian dari belakang? Dari belakang ada motor nabrak. Akibat laka lantas ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Madiun Ponorogo terganggu. Petugas kepolisian terpaksa melakukan sistem buka tutup agar lalu lintas terkendali. Sementara atas kejadian ini, diketahui 3 korban luka ringan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tova Pradana, JTV.